Halo Sobat Bola, berikut jadwal bola pekan ini mulai hari Rabu tanggal 18 Januari hingga Rabu tanggal 25 Januari 2023. Langsung saja ini dia selengkapnya Sobat. Jadwal BRI Liga 1 Indonesia pekan ke-19 yang ditayangkan Indosiar dan Video. Pada hari Rabu tanggal 18 Januari, pertandingan Persita Tangerang lawan Persebaya Surabaya ditayangkan Indosiar jam 3 sore. Persikabo 1973 lawan Dewa United ditayangkan Video jam 4 sore. Di hari Kamis tanggal 19 Januari, pertandingan Bayangkara FC lawan Persik Kediri ditayangkan Indosiar jam 4 sore. Persisolo lawan Persija Jakarta ditayangkan Indosiar jam 6:30 malam. Di hari Jumat tanggal 20 Januari, pertandingan Bali United lawan PSM Makassar ditayangkan Indosiar jam 4 sore. Madura United lawan Persib Bandung ditayangkan Indosiar jam 6:30 malam. Dan di hari Sabtu tanggal 21 Januari, pertandingan PSIS Semarang lawan Arema FC ditayangkan Indosiar jam 4 sore. PSS Sleman lawan Ranusantara FC ditayangkan Video jam 6:15 sore. Dan Borneo FC lawan Barito Putra ditayangkan Video jam 6:30 malam. Di klasemen terbaru Liga 1 sampai pekan ini, peringkat ke-1 masih diamankan oleh PSM Makassar dengan 37 poin. Dibuntuti Madura United 36 poin dan Persija Jakarta 35 poin. Jadwal laga tunda dan pekan ke-21 Liga Inggris yang ditayangkan SCTV, Moji TV, dan Video. Jadwal laga tunda pekan ke-7 di hari Kamis tanggal 19 Januari, pertandingan Crystal Palace lawan MU ditayangkan Video jam 3 pagi. Selanjutnya di hari Jumat tanggal 20 Januari, pertandingan Manchester City lawan Tottenham ditayangkan SCTV jam 3 pagi. Selanjutnya pekan ke-21 di hari Sabtu tanggal 21 Januari, pertandingan Liverpool lawan Chelsea ditayangkan Video jam 7:30 malam. Leicester City lawan Brighton ditayangkan Moji TV jam 10 malam. Southampton lawan Aston Villa ditayangkan Video jam 10 malam. Masih di hari Sabtu tanggal 21 Januari, pertandingan West Ham lawan Everton ditayangkan Video jam 10 malam. Dan Bournemouth lawan Nottingham Forest ditayangkan Video jam 10 malam. Selanjutnya di hari Minggu tanggal 22 Januari, pertandingan Crystal Palace lawan Newcastle ditayangkan SCTV jam 12:30 dini hari. Manchester City lawan Wolverhampton ditayangkan Video jam 9 malam. Leeds United lawan Brentford ditayangkan Video jam 9 malam. Arsenal lawan Manchester United ditayangkan SCTV jam 11:30 malam. Dan di hari Selasa tanggal 24 Januari, pertandingan Fulham lawan Tottenham ditayangkan Video jam 3 dini hari. Di klasemen terbaru Liga Inggris sampai pekan ini, peringkat ke-1 diduduki oleh Arsenal dengan koleksi 47 poin. Beda 8 poin dari Manchester City di peringkat ke-2. Kemudian di peringkat ke-3 dan 4 ada Newcastle dan MU dengan masing-masing 38 poin. Jadwal Liga Spanyol pekan ke-18 yang ditayangkan beIN Sport dan Video. Di hari Sabtu tanggal 21 Januari, pertandingan Mallorca lawan Celta Vigo ditayangkan beIN Sport 3 jam 3 pagi. Rayo Vallecano lawan Real Sociedad ditayangkan beIN Sport 3 jam 8 malam. Espanyol lawan Real Betis ditayangkan beIN Sport 3 jam 10:15 malam. Di hari Minggu tanggal 22 Januari, pertandingan Atletico Madrid lawan Valladolid ditayangkan beIN Sport 3 jam 12:30 dini hari. Sevilla lawan Cadiz ditayangkan beIN Sport 3 jam 3 pagi. Villarreal lawan Girona ditayangkan beIN Sport 3 jam 8 malam. Elche lawan Osasuna ditayangkan beIN Sport 3 jam 10:15 malam. Di hari Senin tanggal 23 Januari, pertandingan Barcelona lawan Getafe ditayangkan beIN Sport 3 jam 12:30 dini hari. Athletic Bilbao lawan Real Madrid ditayangkan beIN Sport 3 jam 3 pagi. Dan di hari Selasa tanggal 24 Januari, pertandingan Valencia lawan Almeria ditayangkan beIN Sport 3 jam 3 pagi. Untuk klasemen terbaru Liga Spanyol sampai pekan ini, peringkat ke-1 diamankan oleh Barcelona dengan 41 poin. Di peringkat ke-2 ada Real Madrid dengan 38 poin. Dan di peringkat ke-3 ada Real Sociedad dengan 35 poin.
jadwal Liga Italia pekan ke-19 yang ditayangkan Beansport dan Video. Pada hari Sabtu tanggal 21 Januari, pertandingan Verona lawan Lecce ditayangkan Beansport 1 jam 9 malam. Kemudian di hari Minggu tanggal 22 Januari, pertandingan Salernitana lawan Napoli ditayangkan Beansport 1 jam 00 dini hari. Fiorentina lawan Torino ditayangkan Beansport 1 jam 2.45 pagi. Masih di hari Minggu tanggal 22 Januari, pertandingan Sampdoria lawan Udinese ditayangkan Beansport 1 jam setengah 7 malam. Monza lawan Sassuolo ditayangkan Beansport 1 jam 9 malam. Di hari Senin tanggal 23 Januari, pertandingan Spezia lawan Roma ditayangkan Beansport 1 jam 00 dini hari. Juventus lawan Atalanta ditayangkan Beansport 1 jam 2.45 pagi. Di hari Selasa tanggal 24 Januari, pertandingan Bologna lawan Cremonese ditayangkan Beansport 1 jam setengah 1 dini hari. Inter Milan lawan Empoli ditayangkan Beansport 1 jam 2.45 pagi. Dan di hari Rabu tanggal 25 Januari, pertandingan Lazio lawan AC Milan ditayangkan Beansport 1 jam 2.45 pagi. Di klasemen terbaru Liga Italia sampai pekan ini, peringkat ke-1 masih diamankan oleh Napoli dengan 47 poin. Di peringkat ke-2 ada AC Milan dengan 38 poin. Kemudian di peringkat ke-3 dan 4 ada Juventus dan Inter Milan dengan masing-masing 37 poin. Jadwal pertandingan Supercoppa dan Coppa Italia yang ditayangkan oleh TVRI. Jadwal pertandingan final Supercoppa antara AC Milan melawan Inter Milan akan dihelat hari Kamis tanggal 19 Januari jam 2 dini hari. Selanjutnya jadwal pertandingan Coppa Italia 16 besar di hari Kamis tanggal 19 Januari, pertandingan Atalanta lawan Spezia akan dihelat pada jam 9 malam. Kemudian di hari Jumat tanggal 20 Januari, pertandingan Lazio lawan Bologna dihelat jam 00 dini hari, dan Juventus lawan Monza dihelat jam 3 pagi. Jadwal babak 16 besar Coppa del Rey yang ditayangkan RCTI. Pertandingan Gion lawan Valencia ditayangkan RCTI di hari Kamis tanggal 19 Januari jam 1 dini hari. Levante lawan Atletico Madrid ditayangkan RCTI di hari Kamis tanggal 19 Januari jam 3 dini hari. Dan Villarreal lawan Madrid ditayangkan RCTI di hari Jumat tanggal 20 Januari jam 3 dini hari. Sementara itu pertandingan Ceuta lawan Barcelona kemungkinan akan ditayangkan oleh iNews TV. Jika ada tambahan atau perubahan jadwal siaran langsung akan diupdate di kolom komentar video ini sobat. Terima kasih.